Syekh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala wa ada manfa'ati ulumi fi darin amin wa amarul munjiati dan adapun bagian tentang segala sesuatu yang dapat menyelamatkan fa'azkuru maka aku sebutkan fihi padanya kullu khuluqin mahmudin akan setiap akhlak yang terpuji wa khusnatin marghubin fiha dan pekerti yang disukai padanya pada akhlak itu min khisalil muqarrabin was-siddiqin daripada pekerti perangai daripada pekerti orang-orang yang didekatkan kepada Allah dan orang-orang yang jujur allati yang biha dengan sebabnya ya taqarrabul abdu seorang hamba dapat berdekat diri kepada Allah min rabbil alamin daripada maksudnya kepada Tuhan yang mempunyai alam semesta yang memiliki alam semesta wa azkuru fi kulli khoslatin hadda'a wa haqiqataha wa azkuru dan aku sebutkan fi kulli khoslatin pada setiap perangai ada akan definisinya, batasannya definisinya wa haqiqata dan hakikatnya wa sababaha allazi bihi tujtalabu dan aku sebutkan juga akan sebabnya yang dengannya dapat tertarik dengan disebutkan itu dapat tertarik yang lainnya wa samrataha allati min atustafadu dan aku sebutkan juga akan buahnya yang dengan yang daripadanya dapat diambil faedah wa alamataha dan aku sebutkan tanda-tandanya aku sebutkan tandanya allati biha tuta'arrafu yang dengan tanda itu dapat dikenali wa fadilataha dan aku sebutkan keutamaannya allati li ajliha fiha yurghabu yang karenanya keutamaan di dalamnya yurghabu disukai ma'ama warada fiha min syawa'ini syar'i wal aqli serta ada sesuatu yang datang padanya daripada dalil-dalil syariat dan akal. Wallahu a'lam.